Tentunya suatu hal yang wajar jika Fajar ingin menemui Lula. Sesampainya di sana, Fajar pun merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan adik bungsunya. Di hadapan Pasha dan Lula, Fajar pun menawarkan bantuan. Jika memang Pasha dan Lula membutuhkan bantuan, maka ia akan siap memberikan bantuan. Namun di saat itu, Pasha menolak keras niat baik Fajar tersebut. Akhirnya, Fajar pun mengatakan bahwa ia melakukan ini karena semata-mata Lula adalah adik kandungnya. Disinilah akhirnya semuanya terbongkar, dan Lula baru mengetahui bahwa ia dan Fajar adalah seorang adik dan kakak.